Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berkah Ponsel ya. Ini saya lagi kedatangan barang. Barangnya lagi mau kita unboxing dulu ya. Oke, yang sudah mampir terima kasih. Jangan lupa subscribe and like share ya. Makasih telah menonton video ini. Nah, ini ada saya ada kedatang barang. Sudah tahu kan itu merek apa dan fungsi barangnya seperti apa? Yang sudah mahir di dunia servis pasti tahulah. Nah, itu dia. Ini saya beli seharga 350-an kayak. Nah, ini multitester Sanwa CD800A. Kata si penjual si original, insyaallah original ya. Ini lumayan akurat kalau seperti saya pernah saya searching dan di forum-forum katanya Sanwa CD800A ini lumayan bagus sih katanya. Dengan harganya kualitas padan lah. Itu ada logo-logo 4 number. Oh, serial numbernya Made in China ya. Tapi produk Made in China tapi produk Jepang kayak ya. Oh, mungkin produk Jepang, oh, yang punya PT Jepang tapi buatnya di Cina gitu loh. Nah, itu part numbernya. Itu part number biasanya setiap produk beda-beda biasanya. Tapi kita harusnya kalau ada memang itu asli mah harus bisa kita cek di situsnya. Biasanya setiap part number tuh beda-beda, satu barang tuh satu part number biasanya. Itu barangnya. Mudah-mudahan original. Itu ada box-boxnya, kotaknya. Kitab-kitabnya di dalam itu tuh Pak, tapi belum lupa saya buka tuh. Nah, itu ada kode part number-nya. Insyaallah ori, insyaallah ya. Mudah-mudahan lah. Ini lumayan lah, dari packingannya, dari desainnya Sanwa CD800A ini lumayan mantap kayaknya. Oke guys, jangan lupa di komen ya guys. Oh, tonton juga video-video saya yang lain. Ini hanya cuma sekedar berbagi aja. Ini lagi agak susah mukanya, biasalah baru pertama ya, karena ini dia dalamnya. Yes, mantap. Tuh di back covernya, di desainnya memang kayak bagus kan ini memang. Nah, dalam back cover tuh ada print-printan gitu guys. Sama dengan di gambar ya guys. Barangnya kita buka dulu guys. Ini ya pin. Itu lagi saya buka apa pengikat kabel. Ini dia guys. Main mantap nih guys. Itu bisa muter-muter guys ujungnya tuh guys. Bismillah dulu guys, kita buka dapurnya guys tuh. Oke. Ada main bagus guys, jangan
Pokoknya dengan harga segitu 350-an gak kecewa lah guys belinya. Insya Allah bagus dan mantap. Insya Allah bagus guys. Ini dia guys. Semua bisa diatur, mau auto, mau enggak auto bisa guys. Ini lagi saya pencet-pencet nih guys. Pokoknya recommended lah guys yang teknisi servis HP. Kalau ada dana usahakan punya lah ini guys. Bagus guys barangnya guys. Mantap jiwa mempesona kata Bang Tikso guys. Oke lah ya guys. Jangan lupa subscribe, like, and share ya guys. Komen-komen, insya Allah saya jawab. Saya juga tahap belajar, baru-baru belajar lah. Di dunia servis ini baru 1 tahun guys. Saya belum tahu apa-apa, masih tahap belajar guys. Oke ya. Cukup di sini dulu ya guys videonya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih untuk selama ini sudah support. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya ya guys. Oke lah guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.